Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Mall Official. Hari ini saya lagi di booth-nya Laksana ya. Nah, di depan saya ini ada unit terbaru ya, SR3 XHD Prime Ultimate. Ini yang versi double glass ya. Ini unit ini infonya milik PO Kupu-Kupu Ayu ya. Wah, mantap sekali ya. PO asal Ngapak nih ya, asal Banyumas. Sudah memakai SR3 nih ya, yang terbaru ya. Double glass lagi ini. Ini dari cara clevernya sih ya seperti yang sebelumnya ya, dari PO Kupu-Kupu Ayu. Ini ya SR3 SHD Prime Ultimate, dan unit ini bermesin Hino RM 280. Wah, keren sekali nih. Jadi satu-satunya ya dari PO Kupu-Kupu Ayu memiliki sasis Hino RM 280 dan langsung dipakai bodi SR3 SHD Prime Ultimate. Ini kalau Ultimate ini dari Laksana itu versi tertinggi ya. Ini tampak bodi samping kanannya. Nih, legasi SR3 SHD Prime Ultimate. Ini yang versi double glass, kaca tumpuk ya. Ini warna livernya dari warna dasar hitam, merah darah-darahan, putih sama silver. Ini tampilan bodi sampingnya. Kita lihat dulu ya tampilan dari bodi belakangnya. Nih, belakangnya nih ya. Wah, keren Apple. Menggunakan bodi SR3. Nah, di bagian sana itu ada lampunya tuh. Wah, keren Apple sih. Ini kelihatan tinggi banget ya, karena ini menggunakan bodi XHD. Ini Hino. Keren sih ya. Nih, dari lampu belakangnya. Wah, mantap. Ini livery belakangnya itu simbol model kupu-kupu ya. Mantap. Yuk, coba kita lihat ke bagian depannya nih. Nah, ini untuk bagian depannya nih, menggunakan kaca double SR3 XHD Prime. Ini di bagian bandonya nih model versi terbaru ya. Ada hitam hitamnya. Ini mungkin yang terbaru dari Laksana ini. Ini menggunakan model lampu yang SR3, keren Apple ya.
Laksana. Nih, SR3 SHD Ultimate Edition. Oh, berarti ini pintunya pneumatic ya. Jadi otomatis tutup sendiri. Seat ada 50 seat pakai safety belt. Ini tampilan depannya nih. Wah, keren Apple sih. Ini bangga buatan Indonesia. Nah, ini bagian bodi samping kirinya. Nih, bagasinya los ya. Gede banget bagasinya nih. Ini muat nih motor nih ya, masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya ini muat 5 motor nih ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Wah, keren sih ini. Nih, bagasinya gede banget nih. Karena unit ini memakai sasis Hino RM ya, dengan berbodi XHD. Nih ya, sudah air suspension. Tuh, teman-teman bisa lihat, sudah air suspension. Ini menggunakan pintu pneumatic, jadi otomatis nanti nutup sendiri. Ini bagian selendangnya nih ya, pakai list chrom. Wah, keren Apple sini. Yuk coba kita lihat masuk ke dalam ya. Ini ya, memakai sasis Hino RM. Ini model dashboard corak warna coklat. Nah, ini layar CCTV-nya untuk ini. Mewah banget ya. Dan ini kita susuk duduk di seat depan. Lega banget ya. Jadi pandangan masih tetap close ya, tetap masih kelihatan ya. Tuh. Keren. Wah, ternyata memakai legris ya. Nih. Terus interiornya nih dari 4 AC. Ini lampu ya nih. Nah, tuh. Keren ya. Nih USB charger untuk HP. Wah, keren Apple ini. Nih mati. Nyala lagi. Keren. Ini untuk bagian si atasnya nih. Wah, mantap. Jadi untuk bagian duduk di depan masih tetap kelihatan ya nih. Pandangan masih tetap kelihatan. Wah, keren sih.
2 ya. Wah, ini owner dari PO Gunung Harta nih. Mungkin sepertinya akan meminang bodi SR3. Wah, keren Apple. Jadi kayak gitu teman-teman, unit ini dari segi perubahan dari bagian topi bandonya ya, jadi lebih ada bervariasi lah ini ya. Tapi untuk ukurannya sih sama, cuman ada variasi, ada hitam-hitamnya tuh. Ukurannya sama seperti bando-bando yang sebelumnya ya. Jadi ini unit ini milik PO Kupu-Kupu aja ya, menggunakan sasis Hino RM. Mantap, keren Apple. Oke, mungkin sampai di sini video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.